membahas tuntas sel baru di bumi ini. Balik lagi di channel Indo Project ID. Oke, di video kali ini saya akan bahas cara melunasi hutang di Akulaku ya guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, seperti biasa yang belum subscribe, mari subscribe dulu channel ini secara gratis dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat pemberitahuan video terupdate dari saya ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melakukan atau kita harus melunasi hutang-hutang kita secara live, nyata, atau secara media online ya. Masih mending ya kita hidup di zaman era modern ini, jadi kita bisa melunasi hutang tanpa harus ketahuan orang kalau kita mempunyai hutang. Oke, apakah saya mengerti? Saya juga tidak mengerti. Langsung saja yang pertama yang harus kita buka yaitu aplikasi Akulakunya. Dan tentunya kita harus mempunyai hutang ya. Jadi kalau tidak mempunyai hutang, apa yang harus kita bayar? Setelah kalian terbuka atau setelah kalian membuka aplikasi Akulakunya, kalian langsung klik di bill. Nah, kemudian ada tulisan di situ atau ada opsi menu di situ yaitu lunasi sekarang. Kemudian akan muncul sisa tagihan ya. Oke, di sini langsung kita bayar sekarang aja lah, tanpa ribet, tanpa lama, dan tanpa basa-basi. Saya mempunyai utang senilai 218.000 dan saya akan membayarnya langsung. Dan untuk metode pembayarannya di sini sudah tertera jelas ya. Kalian bisa melakukan pembayaran melalui internet banking, BRI, BNI, BCA, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Sebagai langkah mudah, saya akan melakukan pembayarannya melalui Indomaret saja. Dan langsung saja kita klik aja di bagian Indomaretnya. Setelah kalian mengklik Indomaret, maka akan langsung muncul kode pembayaran ya. Dan kode pembayaran ini akan hangus atau akan hilang setelah 11 jam ke depan ketika kalian tidak membayarnya. Dan otomatis ketika kalian akan membayar, kalian harus melakukan ulang cara yang seperti barusan ya. Dan langsung saja kita akan membayarnya sekarang dan langsung saya akan pergi ke Indomaret. Oke, sekarang saya sudah berada di depan Indomaret. Langsung kita kasih kode pembayaran ini ke kasir Indomaret yang tersedia di Indomaretnya. Dan bilang aja ke kasirnya, "Kak atau Mbak, saya akan melakukan transaksi pembayaran Akulaku," dan langsung kalian kasih kode pembayaran ini. Oke, dan sudah selesai ya. Saya sudah diberi struk oleh si kasir tersebut. Dan struknya seperti ini, kita langsung buang saja. Dan kita cek di aplikasi atau kita cek di HP, di handphone kita, apakah ada notifikasi. Dan yes, di sini sudah tertera jelas ya bahwa saya sudah melakukan transaksi dan transaksinya sukses karena akun Gmail saya disinkronkan ke Akulaku. Oke, mungkin caranya seperti itu ya, cara untuk melunasi hutang dan melakukan pembayarannya melalui Indomaret. Semoga apa yang saya share di kesempatan atau di video kali ini dapat bermanfaat di kehidupan nyata kalian. Like bila suka dengan videonya dan jangan di dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.